Halo teman-teman, kali ini saya Reza, trainer LG Pusat. Ingin sedikit kita belajar cara menggunakan LG K10 2017. Apa aja sih yang mau dipelajarin? Cara menggunakan wide angle selfie-nya, cara menggunakan fingerprint multifungsinya, dan lain-lainnya. Oke, sebelum kita belajar mengenai cara mengenai feature-feature hebat yang ada di LG K10 2017 ini, kita sedikit-sedikit melihat desainnya nih. Cukup ada perkembangan yang bagus dari LG K10 2017, terutama dari segi desain. Nah, dari sisi belakangnya ini terdapat fingerprint, oke? Fingerprint, lalu sudutnya pun dibuat sedikit melengkung, ya. Bagian casing belakang ini buat melengkung. Supaya apa sih? Supaya nyaman digenggam. Karena anatomi tubuh tangan, telapak tangan kita itu melengkung, jadi enak digenggamnya ketika desainnya melengkung, oke? Terus bagian depannya ini adalah 2,5D Arc Glass, jadi tampilannya premium sekali, ya. Tuh bagian sudut-sudutnya itu kayak mengkilap-mengkilap gitu, nggak hanya keren tapi nyaman digenggam seperti itu. Untuk tampilannya menggunakan Incel HD Display, oke? Nah sekarang kita masuk ke kamera selfie wide angle-nya, oke? Ini untuk kamera depan. Ya, di sini ada dua pilihan, ada normal angle dan ada wide angle. Kalau kita pilih normal angle, tep, ini bisa dilakukan, biasa dilakukan di handphone-handphone biasa. Oke, tapi karena LG K10 2017 ini bukan handphone biasa, tapi handphone luar biasa, maka kita bisa pilih menu wide angle selfie. Nah, selfie-nya menjadi lebih luas, seperti menggunakan GoPro ya, seperti menggunakan GoPro. Lihat tuh, luas, view-nya lebih luas. Jadi objeknya bisa kita tangkap banyak. Jadi mau selfie bareng teman-teman pun bisa tanpa harus berdesak-desakan. Oke, di sini di K10 2017 ini terdapat feature film effect, di mana efeknya bisa kita ganti-ganti. Ada white, ada black and white, ada sepia dan lain-lainnya. Dan gak hanya itu, di K10 2017 ini ada feature sangat menarik buat selfie-nya, yaitu feature auto shot. Di mana selfie-nya nggak perlu lagi menggunakan gerakan tangan. Yuk, kita langsung coba aja. Jadi cukup dengan menatap layar, dia langsung selfie. Nggak usah menatap, merem juga bisa. Ditiup bisa nggak bisa? Nyengir? Bisa? Marah-marah bisa? Nah, apapun bisa selagi kita masih ada muka. Dan ini nggak ada batasnya, nggak ada timer. Jadi bisa selfie sepuas-puasnya, tanpa batas. Jaraknya berapa? Bisa 3 meter jaraknya. Tuh. Oke, jadi selfie-nya.